Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya coba mengatasi meter digital yang sudah tidak presisi lagi dalam mengukur tegangan. Masalahnya potensiometer pengatur tegangan yang rusak. Kalian lihat potensiometer model ini memang mudah rusak. Oke, saya buka saja. Sepertinya mudah karena solderannya tidak double layer, jadi melepasnya mudah. Oke, saya coba lepas. Ya, mudah bukan? Dan sisi satunya saya tekuk saja. Lepas. Sepertinya solderannya lepas. Oke, saya perjelas. Kalian lihat, ini bekas lepasan potensiometer. Setelah saya cek, pin potensiometer tengah gabung dengan ini, dan yang ini gabung dengan ini. Jadi kalian bisa solder di sini dan di sini. Perhatikan pin potensiometer, salah satu ujungnya saya gabung dengan pin tengah. Lalu saya tes dahulu, merah kecil dan kecil kuning saya gabung, dapat positif. Dan hitam kecil negatif. Ya, sudah terbaca, sepertinya benar. Dan saya rapikan dahulu agar tidak bergerak. Oke, kita lihat hasilnya. Pada meter terbaca 12 volt, jadi saya set di 12 volt. Saya gunakan teflon saja. Ya, sudah sama. Oke, mantap kembali. Oke, bro, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.